RSVP. Okay, terima kasih pada Nurin Aziz yang sudah bersama kami di Ria Central pada hari ini. And all the best untuk Sunday Night Live pada 1 Jun nanti. Jangan lupa untuk saksikan persembahan Nurin Aziz. Okay, bagi mereka yang terlepas menyaksikan P. Ramlee The Musical, jangan risau kerana teater yang memenangi 6 anugerah di Bo Cameronian Awards itu akan kembali dengan musim keduanya. Dan baru-baru ini, Ria Central telah berpeluang untuk menyaksikan proses latihan dan persembahan teater ini. P. Ramlee The Musical akan melangsungkan pementasan keduanya di Istana Budaya Kuala Lumpur. Bermula pada 28 hari bulan Mei ini, pelakon-pelakonnya telah membuat latihan persembahan di Lim Kok Wing University Sabahjaya di Dewan Utama Kampus tersebut. Perbezaan utama kali ini adalah penukaran pelakon di mana Sean Ghazi dan Datuk Siti Nurhaliza telah diambil oleh Musli Ramlee dan Imelda. Saya harus menerima cabaran ini walaupun dikritik. Kalau ada fakta yang salah pun, insyaAllah bukan dari saya. Kecuali kalau lagu sendiri kata saya nyanyi salah. Itu salah saya. Oleh kerana ini sebuah musical, apabila muziknya berubah, arrangement muzik berubah, berubahlah segala latar belakang cerita. Kita tidak ada seorang pun yang dari Puteri Gunung Ledang yang berlakon dalam ini. Kalau tak, senang sangatlah kita nak cari orang baru. Liza Hanim yang tak pernah berlakon teater. Hopefully akan membawa industri teater kepada satu lagi level, yang tahap yang lebih tinggi. Sebelum pementasannya di Istana Budaya, P. Ramlee The Musical telah mengadakan persembahan di Esplanade Theatres on the Bay di Singapura pada 17 hingga 19 Mei yang lalu. Ramai warga Singapura telah ke pementasan tersebut dan berasa kagum dengan produksi tempatan kita yang dianggap bertaraf antarabangsa itu. Mari kita berkenalan dengan isteri-isteri P. Ramlee. Hai, saya Atilia aka Junaidah. Hai, saya Melissa Saila. Saya berada di The Esplanade untuk pementasan P. Ramlee The Musical. Jiwa rasa gerurai kasih pada teruna.